Pagi guys, duh pagi-pagi ini bikin orang emosi ya. Nih ya, coba kita lihat ya guys. Nih ada ya orang buang kucing di depan, terus yang nyuruh, yang disuruh buang itu anaknya lagi. Nih ya, kita puterin ya. Nih barusan aja kejadian. Tadi saya sudah sempat tegur juga. Tuh. Nih ya, nih dua orang ini. Ada anaknya. Sorry ini silau-silau. Nih, tadi suara kucing udah ngeong-ngeong. Nih, di sini nih. Tuh. Nih, dia di bertiga nih. Tuh. Nih, nih. Nih saya keluar. Nih, ada yang kenal nggak? Nih, kasih tahu ya Bapak itu ya. Jangan suka buang-buang kucing sembarangan. Sebenarnya sih kalau kita diomongin baik-baik, terus nih ya tiga orang ini sama anaknya satu. Saya kalau kita diomongin baik-baik, oh ini ada kucing ketemu di jalan. Terus bisa bantu nggak cariin adopsinya? Kita punya sih kayak tempat yang menampung mau menampung itu, cuman ya kalau kayak gini caranya, ini sama aja dia ngajarin anaknya supaya nggak tanggung jawab. Terus buang-buang lempar tanggung jawab ke tempat orang. Nih, tolong ya jangan dicontoh. Nih, mudah-mudahan ya bapak itu, bapak dua orang itu pakai baju olahraga itu ketemu. Apa ya? Lihat video ini. Nih, sadar ya. Nih, kita coba back lagi. Nih ya, sorry kalau nggak jelas. Oke, nih lebih jelas. Ini udah saya payback. Jadi ini pokoknya masih emosi, kesel. Nih, nih lihat ya. Nih, ini tiga orang. Sorry. Jadi dia tuh masuk dari belakang sini, nggak tahu sembunyi atau gimana. Terus tadi ya itu, saya dengar dari dalam tuh kok ada suara kucing ngeong-ngeong keras gitu ya. Ternyata yaitu kucingnya dicampakkan di sini. Ya kita jalankan. Kita bisa lihat tuh. Kok jadi orang tua sih nggak bisa ngajarin anak kecil tanggung jawab ya? Anak kecil untuk tidak apa sih? Harusnya kan ngasih contoh ya, ngasih oh gini loh kalau kita ketemu kucing kita rawat atau kalau nggak kita coba cari adopternya, kita cari orang yang mau merawat. Nih, dua orang ini pertama dia sembunyi di belakang ini, di markotam ini. Nah, ini dia tuh. Tuh anaknya juga ikut nih. Bawa kucing juga. Jadi ada tiga ekor kucing yang dibuangnya. Oke. Ya udah sih, kalau bagi saya ya terima kasih ya untuk Bapak dua orang ini. Nggak tahu nih warga Mega Legenda atau enggak. Terima kasih atas pemberian kucingnya. Ya insya Allah sih kucing ini bakal saya kasihin ke penampung ya. Maksudnya ada teman saya yang bisa nampung kucing-kucing terlantar ini.
tapi caranya itu yang saya nggak suka, yang tidak mendidik anaknya untuk bertanggung jawab. Oke, jangan dicontoh ya, guys. Saya rasa itu aja. Pokoknya video ini dijadiin pelajaran untuk tidak membuang kucing. Ya, saya nggak tahu ini dia kucing dapat atau memang kucing dia. Ya, yang pasti ya udah deh. Cukup tahu aja. Oke.